Dunia ini makin kacau, makin gawat. Desember aja curah hujan sedikit, ini udah panas lagi. Virus Omicron itu udah ada lagi. Terus komen kita ini nih nonton TV adanya ya mau kepanikan global. Terus dunia ini kakean wong sing ga iso ditoto atau virusnya berkembang terus karena akeh wong pinter leng gawe virus gitu. Wis esuk meneh iki tetap dijual aja. Kalau tak pikir-pikir toh, Lur. Kita lihat berita di TV tentang virus ini ada terus ya. Gak akan habis-habis dan gak akan hilang-hilang ya, dan dunia makin gawat ya, di negara-negara lain udah jatuh miskin Lur, mengalami kemiskinan, kekeringan ya kan, mengalami ekonomi yang buruk, semua negara mengalami ya Lur. Ini mending supaya kita hidup kayak di zamannya Pak Harto. Ini kita tak jual aja TV-nya. Ya, tak jual. Ini TV, tak jual. Kita hidup sesuai dengan air mengalir. Kita sesuai dengan apa? Angin berembus. Supaya kita hidup di seperti zaman biyen, Lur. Zaman dahulu itu kita nggak punya TV, negara dunia mau hancur mau apa, kita tetap bisa makan telo, minum teh panas zaman dulu ya. Oke okay? Baca ya bos ya. Dunia ini makin kacau, makin gawat. Desember aja curah hujan sedikit, ini udah panas lagi. Virus Omicron itu udah ada lagi. Terus komen kita ini nih nonton TV adanya ya mau kepanikan global. Terus dunia ini kakean wong sing ga iso ditoto atau virusnya berkembang terus karena akeh wong pinter leng gawe virus gitu. Wis esuk meneh iki tetap dijual aja ya. Kita hidup seperti zaman Pak Harto, mbok ono penyakit tetanus apa penyakit tipes zaman Pak Harto, kita tetap bisa makan telo apa ngeduk derep ning sawah gitu, macul ning kebon, semua berjalan sesuai zaman Pak Harto. Nggak usah panik-panik Lur ya, nek jenengan kayak Pak Harto jangan lupa kayu kencana ungu jos Lur. Ini malam Jumat kita siap-siap aja ya Lur, semangat.